Halo teman-teman, saya Hendra, founder dari Inspiratips. Kali ini saya ingin membagikan pemahaman tentang peran kripto yang ada saat ini, yang mana bahwasannya banyak orang yang mungkin masih mempertanyakan apakah kripto ini memiliki manfaat atau nilai intrinsik yang bisa dikip, atau sebenarnya kripto adalah sebuah internet bubble yang sewaktu-waktu akan meledak di kemudian hari. Nah, sebenarnya kripto itu memiliki tiga revolusi yang sedang terjadi saat ini yang menurut saya sangat penting bagi perubahan dunia. Kita masuk ke revolusi yang pertama, yaitu kripto sebagai new investment category atau aset kelas baru yang bisa diinvestasikan layaknya emas atau aset yang langka. Ya, ambil contoh Bitcoin saja yang memiliki supply sebanyak 21 juta koin dan tidak bisa ditambah lagi. Tidak seperti mata uang yang kita kenal, rupiah, dolar, dan sebagainya, di traditional finance yang memiliki supply notabene-nya unlimited. Karena pemerintah kapanpun, berapapun dapat mencetak uang yang akhirnya rentan untuk terjadinya inflasi. Nah, ini akan sangat menarik bagi sebagian orang yang ingin berinvestasi di kripto, karena kripto digadang-gadang memiliki korelasi yang tidak tinggi atau bisa dibilang tidak terpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan moneter dan inflasi di suatu negara. Nah, tapi nggak berhenti sampai di sana saja, karena kripto juga sedang memasuki fase yang kedua atau revolusi yang kedua yang kita kenal sebagai decentralized finance atau sistem keuangan yang tidak terpusat. Nah, sama halnya dengan traditional finance, ini kita juga bisa melakukan dengan DeFi, kita bisa melakukan banyak aktivitas ekonomi seperti jual beli, transaksi, simpan, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Dan ini dapat menciptakan economic freedom yang lebih lagi bagi beberapa orang. Kenapa? Karena ambil contoh saja dengan traditional finance yang kita punya, itu harus melewati perantara atau middleman, yang mana itu adalah sebuah bank yang harus memproses atau memverifikasi transaksi dari masing-masing pengguna. Sehingga ini yang akan melahirkan banyaknya biaya-biaya layanan atau biaya admin yang tidak bisa dihindarkan oleh banyak orang. Dan DeFi ini akan mengeliminasi biaya-biaya layanan tersebut, sehingga sudah tidak lagi dikenakan biaya layanan, biaya admin, atau biaya transaksi, yang akhirnya bisa meningkatkan economic freedom bagi banyak orang. Kita lihat bahwa pasar pemindahan uang atau market remittances yang kita kenal itu berkisar 600 miliar US dollar di satu tahun terakhir ini. Itu jumlah yang sangat fantastis karena mereka masih dikenakan fee sebesar beragam fee-nya, yaitu mulai dari 6%, dan dalam beberapa kasus seperti di Nigeria, itu dikenakan fee sampai 25%, hanya untuk mengirim uang ke negara tersebut. Jadi kita bisa bayangkan bahwa bagi beberapa orang ini dianggap sebagai penyitaan akan kekayaan masyarakat. Dan peran kripto di sini sebagai DeFi akan sangat membantu mereka dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Namun itu juga belum menjadi revolusi yang matang yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Namun saya pikir ini akan terjadi dalam kurun waktu yang mungkin relatif cepat. Nah, kita masuk ke juga ke fase yang ketiga atau revolusi yang ketiga dari kripto yang menurut saya sangat penting, yaitu sebagai decentralized organization atau organisasi yang tidak terpusat pengambilan keputusannya. Yang kita kenal saat ini, segala pengambilan keputusan dalam sebuah aplikasi internet yang kita punya itu sangat terpusat. Ya, memiliki satu central authority. Kemudian
ini dinilai sebagai satu opportunity buat banyak orang dengan kehadiran decentralized organization ini yang akan mengubah banyak sekali tatanan aplikasi internet yang kita kenal. Social media, contohnya bisa mungkin diciptakan kembali yang dapat memerangi hoax dan bot. Kemudian juga contoh voting di pemerintahan yang bisa lebih transparan dan objektif. Kemudian juga riset yang kita kenal saat ini sangat tidak efektif. Contoh seorang ilmuwan atau penelitian yang mungkin sedang ingin mengajukan penelitiannya atau temuannya mereka itu bisa harus melewati proses birokrasi yang sangat panjang, dan belum lagi harus bayar jurnalis, dan ini yang akan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan pertukaran informasi yang terjadi saat ini. Nah, dengan kehadiran decentralized organization ini, maka ini akan mengeliminasi proses birokrasi yang panjang, karena proses pengambilan keputusannya ini sudah demokratis dan transparan. Sudah tidak lagi ditentukan oleh satu institusi saja, tapi semua user ini berperan dalam melakukan penilaian. Nah, kita melihat bahwa research ini dengan menggunakan kripto atau token sebagai instrumen ekonomi mereka, ini sangat bisa mencetak banyak orang-orang hebat yang akhirnya mau berkontribusi karena mereka sudah tidak melalui proses yang panjang. Mereka bisa langsung menaruh semua hasil temuan mereka dan mendapatkan insentif atau reward berupa token. Dan juga orang lain pun, user-user yang lain pun juga bisa melakukan peer-to-peer review, voting, dan lain sebagainya, dan bisa mendapat reward juga. Nah, dengan ekosistem ini yang memungkinkan kita untuk meng-create atau menciptakan token sebagai instrumen ekonomi, itu sangat mungkin akan membuat banyak orang-orang hebat mau berkontribusi. Dan bukan hal yang tidak mungkin bahwa kedepannya bisa jadi dengan adanya decentralized organization ini, akan lahir puluhan Albert Einstein yang baru, puluhan orang-orang pintar yang baru. Karena proses pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan menjadi lebih cepat, demokratis, dan objektif. Jadi kira-kira itu gambaran saya tentang 3 revolusi kripto yang mungkin sedang terjadi saat ini dan sangat penting bagi perubahan dunia. Semoga ini menjadi topik yang bermanfaat buat kita semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.